Pemukiman padat penduduk kawasan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, merupakan perhatian khusus dalam pemantauan gangguan Kamtibmas. Kanit Binmas Polsek Palmerah Ibtu Baharun bersama Babin Kamtibmas Kelurahan Kota Bambu Utara Aibtu Bambang Siswanto serta segenap anggota Pokdar Kamtibmas hadir dan memantau langsung hiburan warga yang berada di RT 11 RW 2 Kelurahan Kota Bambu Utara yang sedang pesta dan tasyakuran atas hitanan putra dari salah satu warga. Hiburan panggung berupa musik dangdut menjadi idola hiburan rakyat di kawasan ini, sehingga banyak warga yang hadir untuk pengembira dan joget. Kondisi ini juga akan memancing adanya ambang gangguan dan keributan hanya karena gesekan saat bergoyang bersama. Untuk mengantisipasi situasi tersebut, Kanit Binmas langsung membagi tugas anggota yang dibantu sekitar 20 personil Pokdar Kamtibmas Citra Bayangkara, jajaran subsektor 29 Kelurahan Kota Bambu. Kegiatan yang dimulai sejak siang hingga berakhir pada pukul 23.00 ini berjalan tertib dan tidak terjadi gangguan Kamtibmas. Ini semua atas kerjasama seluruh pihak termasuk petugas Satpol PP dan juga anggota LMK serta FKDM. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.